Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ker memajukan dalaman rancang operasikan ART atau Autonomous Rail Transit Tur Skytrain di Kota Bandung. Eta halte diebrekan ku Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi nalika ngaluhan ASEAN Railway CEO Conference di Kota Bandung Salasa 3 September 2024. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi netelakeun pihakna boga karep ngalarapkeun elektrifikasi transportasi di Kota Bandung, salah sahijina Autonomous Rail Transit atau ART anu ayeuna geus dioperasikeun di IKN bisa dilarapkeun di Bandung. Pihakna keur memajehna nyorang studi ngeunaan Skytrain sarta umajak pihak swasta keur investasi pembangunan Skytrain di Bandung. Kita ingin membuat Bandung dengan beberapa negara. Satu, bisnis akan dibuat menggunakan elektrik, ya. Kita lagi akan memikirkan bagaimana ART bisa diperlukan di sini. Bandung juga kita akan buat Skytrain sedang di-studi. Dan saya mengajak swasta Bandung untuk investasi. Eta halte diebrehkeun ku Menteri Perhubungan nalika ngaluhan Asian Railway CEO's Conference di Kota Bandung pada Salasa 3 September 2024. Sajroning kitu PJ Gubernur Jawa Barat Bei Mahmudin ngeceskeun pihakna bakal ngalarapkeun elektrifikasi persinyalan hahambalan di Bandung. Minangka langkah awal ketak ngaronjatkeun kualitas komuter lain di Bandung. Ada peningkatan kualitas terkait dengan kereta api. Insya Allah bulan November nanti informasinya elektrifikasi masih jalan baik dan bertahap, dan mudah-mudahan itu akan menjadi awal dari peningkatan kualitas dari komuter lain di Kota Bandung, walaupun belum elektrifikasi, tapi tingkatnya bisa lebih pendek dari pandemi. Di Namprona, Asian Railway Conference nyaeta kagiatan mayang tahunan anu samemehna dikokolakeun di Filipina. Budi Hartati, Bandung TV.